Kabupaten Karangasem saat ini telah mempersiapkan sektor pariwisata dalam menerima kunjungan wisatawan. Dengan demikian, saat pariwisata telah dibuka, DTW di Karangasem sudah siap. DTW yang berpotensi juga telah dipromosikan. Bupati Karangasem Igede Dane menyatakan ekonomi Bali memang selama ini sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Di Kabupaten Karangasem sendiri pariwisata tetap dikembangkan, namun dengan tetap memberdayakan sektor pertanian. Sektor pertanian ini penting sebagai penunjang sektor pariwisata. Di sektor pariwisata pihaknya sudah mempromosikan DTW yang berpotensi. Kabupaten Karangasem sendiri memiliki objek daya tarik wisata. Selain itu, Kabupaten Karangasem kaya dengan pariwisata budaya dan pariwisata alam. Saat ini Kabupaten Karangasem sedang memetakan pariwisata, sehingga ketika pariwisata sudah dibuka, Kabupaten Karangasem sudah siap. Bali ini mau tidak mau adalah penunjangnya pariwisata, penghasilannya. Tetapi pertanian jangan ditinggalkan, karena pariwisata di Bali, di samping juga pariwisata budaya, pariwisata agro juga penting sebagai penunjang pariwisata. Kami sedang mempotensikan ODTW yang bagus. Di Karangasem ini sangat banyak ada objek daya tarik wisata, sangat banyak. Hamparan pantai kami 86 km lebih, hampir 96 km lebih. Nah, pada prinsipnya pantai ini kan mudah dikembangkan, dan view-nya bagus-bagus juga. Bisa di pagi hari melihat matahari terbit dengan Gunung Rinjani yang di Lombok. Kemudian pariwisata budaya kami juga banyak, Pak. Ada punya Pura Besaki, ada Tenganan, banyak sekali punya pariwisata budaya. Yang ketiga, pariwisata alamnya ini yang di Sidemen, Rendang. Potensi kami banyak, kami sedang petakan ini, ketika pandemi sudah berakhir, kami sudah siap. Persiapan ini mulai dari protokol kesehatan dan pengembangan di sektor lain yang berpotensi di Kabupaten Karangasem. Agung Ria, Bali TV.